Welcome back to my channel, this is Ambiar Gamer. Kali ini kita masih bahas game Kinso Kishi. Dan di sini saya pakai assassin lagi yang level 15 kita nyoba di Cholkia. Oke, ini lanjutan dari konten assassin ya. Ini kita buff, ini kita minta buff wizard. Lalu kita cek untuk gearnya, kita sudah hampir rata 10 ya. Masih ada satu yang ini masih level 7, ini hampir rata 10 karena ya pas-pasan modalnya. Kita cek dulu kalau untuk gearnya, kayaknya di konten sebelumnya saya udah ngecek gearnya ya, statusnya apa aja. Nanti adik saya sudah persiapan untuk mau merubah, tapi nanti dulu. Ini cuma STR yang paling bagus, yang lain tuh resist. Oh, ada fit sedikit, guard nggak terlalu pengen. Terus yang stat untuk ini juga dapat dev sedikit, STR sedikit, yang lain nggak terlalu bagus, ada fit sedikit. Untuk ini attack speed lumayan, STR-nya cuma 36, cast speed-nya yang ini paling bagus sih. Cast speed ada max SP. Sama ini STR 116. Ini enggak ngotak sih STR 116. Oke, langsung aja ya. Kita coba di Monster Glove Charlotte. Kita klik dulu ini. Untuk kombonya kita ambil Poison Sting level 4, lalu kita nyalakan Meditate. Ini cepat banget, ban yang isi langsung segini langsung kita nyalakan Channel Key. Ini pindahan dari skillnya Mong, jadi Mongnya itu saya naikin sampai level 5 kalau nggak salah. Untuk ngambil Meditate di level 2, terus ngambil Channel Key di level 4. Ini barnya udah mau penuh guys, monsternya belum. Nah ini barnya penuh, langsung kita masukkan poison, langsung kita double. Aduh nggak kena, miss. Jadi tumbuhan yang seperti ini tuh lumayan susah ya untuk diracun, maksudnya banyak missnya daripada kalian ngeracun si Ignis ya. Tuh masih miss lagi kan. Kalau yang ini, yang puyon hijau ini lebih mudah daripada kita ini apa ngeracun si ini. Cuman ini damage-nya kan kecil ya, kecuali dia kritikal. Jadi ya masih geli-geli enak lah untuk kita leveling. Yuk, nah ini racunnya masuk. Per tick 86 kita masukkan colok sama. Dor. Enaknya ini, nah kalau udah nyala kita langsung spread ke sini itu. Barnya ini tuh cepet banget keisi guys. Ini apalagi saya kasih meditate seperti ini. Kita nyalakan lagi. Aduh masih miss. Oke, berarti kalau kena kritikal langsung kita sembuhkan pakai Charlie. Langsung kita ulti. Boom! Cas langsung kita colok sama ini. Aduh miss colokannya. Dan untuk helm splitter ini kita level 1 aja ya guys ya. Ini udah regen dari match ya. Set, kita colok lagi dengan ulti JS. Ini double nih. Dadar. Enak banget ini guys. Lah, tuh mati tuh. Scarlet huge. Mati. Glove Charlotte. Ayo, cepat. Tinggal barnya turun nih. Ini paling enak assassin kalau untuk roaming seperti ini sih. Kiri kanan. Maksudnya langsung kabur kayak gitu. Karena dia langsung bisa ngecharge cepet banget nih. Udah mau penuh, langsung kita ulti lagi. Dar. Bum. Kita meditate dinyalakan biar langsung barnya keisi. Kita channel key kita nyalakan, langsung kita poisonkan lagi. Yes, masuk. Enggak, miss guys. Level 15 lawan level 14 dia lumayan nyantai ya, walaupun equipnya belum full upgrade, masih di upgrade di level 10 itu udah lumayan nyantai nih. 7 ya. Kita coba ke aduh puyonnya enggak, nah, puyonnya udah dilawan orang. Udah kita coba ke sini dulu lagi lah Glove Charlotte. Nanti kalau si Home Sense-nya udah level 5 dia nambah magic attack guys, jadi damage-nya juga bakal naik guys. Saya pengen nyoba sampai itu sih. Nah, kemarin di komen bang dicolok NFT top up. Oh, nanti kalau udah bagus di review lagi. Buset dah. Kita mau F2P-an aja lah. Enggak tahu nih sampai sejauh apa, apakah di ikan assassin ini bisa bertahan, saya enggak tahu nih. Di ikan ya. Batasannya ikan karena di Bishop itu ikan bisa Cholkia party. Cholkia party kalau solo struggle banget sih. Tapi masih bisa untuk Bishop. Tapi Bishop paling OP sih. F2P paling OP itu Bishop. Ini kita heal. Colok udah mau keisi langsung. Boom. 400.
Nah, ini sering miss nih Mas Yani. Padahal ini udah ngebuff pakai deck 150 loh. Tapi masih sering miss. Deck 150 tambah yang ini deck 50 ini. Ini skillnya aktif ini tambah deck 50, ini AG 50, tapi masih untuk ngepoison ini paling sering miss nih. Nah, jangan sampai critical biar enggak mati. Dan bam 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 colok sama ini langsung jebret 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 mati guys. Enak bener kan? Ya, seperti itulah untuk assassin ini. Assassin free to play ya. Untuk status ya saya kasih fit 10, INT-nya 80. Max HP-nya agak banyak karena dari didukung di gear ya. Gearnya tadi beberapa nambah max HP. Cek dulu. Kalian penasaran? Ini ada MMD kuat. Ini enggak terlalu bagus sih sebenarnya. Def 65. STR. STR. Ini harusnya mungkin nanti saya reset lah untuk kaki. Ini juga sebenarnya nggak terlalu bagus ya, STR-nya cuma 38, max HP ya, resistnya terlalu gede. Sebelum mentok bisa kita reset. Nah ini kalau ini udah lumayan bagus karena cash speednya plus 4. Ini STR-nya bagus, ini bagus sih STR-nya. Cuman lebih bagus lagi kalau kita dapat INT sih, karena ini kita kan main INT ya. Kalau nyawa 64 agak berat, cuman kita coba deh. Masih punya mana 41, oke kita coba aja. Coba. Aduh, kena critical guys. Kayaknya makan potion deh. Makan potion. Aduh, kena critical, mati. Oke, mungkin itu dulu ya kontennya. Update untuk karakter assassin ya, lumayan menghibur dengan damage yang ya cukuplah untuk free to play damage gitu di level 14, walaupun nggak bisa one hit one hit ya, jelas nggak bisa lah untuk one hit, jelas beda banget sama bishop. Kalau F2P ya, bishop F2P itu bisa one hit di situ. Tapi ya ini udah lumayan. Nanti kalau levelnya udah lebih naik kita coba review lagi. Tapi kayaknya ini nggak saya top up dah. Gak saya top up. Ini kita coba ini aja. Coba pakai settingan tetap untuk yang F2P. Apakah ini masih F2P friendly apa enggak untuk pakai assassin? Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Ambiar Gamer pamit. See you in next video. Bye bye.